Yang pertama, Sali ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Yang pertama, baca doa jangan tinggal. Apa doa? Yang pertama doa dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tu doa dia. Doa ni bila kita baca, syaitan lari lintang pukang, terkencing-terkencing, patah tulang dia. Pasal apa? Usaha sangat dah nak bagi kita ni mati su'ul khatimah, tapi doa ni takut Allah makbul sekali dia tak capai hajat dia. Doa kedua. Apa yang dah doa tadi ni yang mula tu? Apa? Ha. Doa yang kedua. Allahumma qallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik. Dalam satu riwayat yang lain, wa ala ta'atik. Allahumma qallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agama kamu. Nah, saya simak. Itu dua doa. Doa saya pertama. Yang kedua, amalan. Jangan tinggal dua amalan ni. Saya simak. Yang pertama, yang pertama Sali ala Sayyidina Muhammad, Sayyidul Istighfar. Yang ketiga tadi yang kita baca hari ini, Sayyidul Istighfar. Nabi sebut, man qalaha min nahari muqin biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah, wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah, au kama qal Rasul SAW, rawahul Bukhari. Habis sebut, barang siapa yang bacanya dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum petang, sebelum malamnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Barang siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuhnya, maka dia daripada ahli syurga Allah. Sayyidul Istighfar, atau penghulu segala istighfar. Siapa hafal? Angkat tangan muslimat. Siapa hafal? Ha. Siapa tak hafal? Ha. Bagus ke ada dua orang dia angkat, seorang hafal, seorang tak hafal. Yang lain tak angkat siapa? Faham, saya faham. Tawaddu. Mana ni? Kita merendah dirilah saya atas doa abang kau lah. Mana ni? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca siang sekali, malam sekali. Nabi sebut siang, boleh tak kita baca lepas asar? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak baca lepas zuhur? Boleh tak? Boleh, dengan syarat pastikan tak mati pagi tu. Betul lah. Coverage tak ada lagi. Betul ni. Cara dia baca awal pagi. Lepas subuh baca siang. Nah, yang sebelah malam lepas asar boleh baca dah. Lepas asar tu kira dah masuk sebelah malam dah. Boleh baca dah lepas asar. Jadi kita amalkan lepas subuh baca sekali, lepas maghrib baca sekali, atau lepas subuh baca sekali, lepas asar baca sekali. Boleh, cukup. Sekali memadai dah. Boleh tak ni? InsyaAllah. Yang tak hafal boleh rujuk kepada Fadilatul Syekh Dr. Profesor Al-Ustaz Google Lee. Google. Cari situ, penghulu istighfar. Dia dikeluar, screenshot elok-elok, simpan, tiap kali lepas maghrib baca, lepas subuh baca. Boleh. Zikir yang kedua, tolong jangan tinggal. Nabi SAW sebut, idza sallaital maghrib, idza sallaitas subh, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'a marat, fa inna mitta min yaumika kataballahu laulaka jiwaran minan nar. Wa idza sallaital maghrib, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar sab'a marat,
fa inna mita min lailatika lakataballahu laka jiwar minan nar au kama qala rasul sallallahu rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Abu Dawud dan Nasa'i. Nabi sebut, apabila kamu selesai baca, pada kamu selesai solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, lepas subuh baca 7 kali. Seandainya dia mati pada siang tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Dan apabila dia selesai solat maghrib, maka bacalah sebelum berkata apa-apa dengan manusia yang lain. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Tadi kita baca sayyidul istighfar, dapat jaminan syurga. Yang ni baca Allahumma ajirni minan nar, dapat perlindungan daripada neraka. Cantik dah. Boleh faham tak ni? Salih simak. Yang ketiga, zikir yang ketiga, Nabi SAW ajak dekat kita baca Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut aw kama qal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ayat kursi selepas daripada selesai sembahyang fardu dia, setiap sembahyang fardu baca ayat kursi, maka tidak akan ada apa yang menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Maksud dia apa? Kalau orang duk baca setiap kali lepas sembahyang baca ayat kursi, syurga duk tunggu dia aja. Tak ada benda apa pun yang boleh halang dia masuk syurga. Melainkan satu benda je duk halang dia lah ni. Apa dia? Tak mati lagi. Mati ni masuk syurga mudah-mudahan. Boleh dah ni? Yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama tadi doa, yang kedua zikir, yang ketiga. Apa dia? Bersifat warak. Persediaan kena warak. Warak ni macam mana? Hati-hati, jaga. Jaga macam mana? Tengok. Kalau kita buat satu benda, tengah buat benda tu tiba-tiba mati. Mati tu husnul khatimah ke su'ul khatimah? Boleh faham tuan-tuan? Ni kita nak buat banyak benda kan? Tuan-tuan nak pergi kerja esok, nak pergi kerja ni. Bayang tengok. Kalau pergi kerja esok ni, tiba-tiba mati dalam perjalanan. Mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Husnul khatimah ke su'ul khatimah? Pergi cari rezeki halal untuk anak isteri? Husnul khatimah mudah-mudahan. Faham tak ni? Lepas tu anak kita apa? Pak, ni, lah ni kan wayang kan ada cerita bo apa? Lah ni? Bo apa? The movie. Teh, bukan galaxy kan? Bukan, the bo the movie. Kita pak jom kita pergi tengok bo the movie. Pak kita apa? Hei, tak mau pergi. Jomlah ni cerita tengah best ni. Jom kita pergi. Tuan-tuan bayang tak? Aku nak pergi ni, nak pergi tengok wayang ni. Kalau aku mati dalam panggung wayang lagi macam mana? Mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Hamba jawab kah? Mereka tak mahu nak jawab ni. Siapa? Mati dalam panggung wayang ni. Waktu bobo-bobo. Bobo-bobo kau setiga. Terkejut. Terkejut-kejut mati. Mati. Tiba-tiba esok masuk sahabat. Seorang AJK surau apa ni? Ha? Al? Iftiqar. Fuh, nama rasyat. Seorang AJK surau Al-Iftiqar, Sungai Ara, didapati meninggal dunia dalam panggung wayang ketika sedang menonton Boboiboy the movie. Aduh. Tetapi orang kata apa tu? Orang baca surah abang tu, orang kata, Masya Allah, hebatnya dia mati, Masya Allah. Ini mesti syurga Firdaus ni. Tetapi orang kata begitu tak? Orang kata, tak ada 4 lega dia nak mati. Tidak ni.
Maksud dia, kita boleh buat option tak? Kita boleh tak buat pilihan? Nah, saya cuman tidak ni, dia tak pilihan kita tuan-tuan. Sifat warak lah. Lepas tu, Sayyidina Umar bila tanya kepada Ubay bin Ka'ab, Ubay cerita pada aku, warak ni apa? Warak ni, takwa ni apa? Takwa, takwa ni kata dia ialah, Sayyidina Al-Sayyid Muhammad, kamu pernah tak lalu satu tempat yang lorong yang ada duri-duri, apa kamu buat? Dia kata, oh aku pasti akan berhati-hati takut kena duri. Itulah takwa, itulah warak. Maksud dia apa? Dia berhati-hati dengan apa dia nak buat. Nak tengok benda tak elok, nak buat benda tak elok, nak pi tempat benda tak elok. Ingat, bayangkan kalau tengah pi tu mati lagu mana. Apatah lagi duduk dekat dalam tu. Tuan-tuan, jikir-jikir masjid, tuan-tuan orang-orang masjid, tak payah duduk pergi karaoke dah kot lah. Tak payah dah kot. Faham tak ni? Tak payah lah. Tengah-tengah duduk tarik lagu. Tengah duduk tarik lagu, malaikat tarik nyawa. Macam mana? Ha ni. Bara yang panas membara. Tunggu bara lah aku bawa sikit. Tapi karaoke kat Kelau kan? Ada ke karaoke Kelau kan? Ada lagi ya? Oh, panjang umur dia. Mana? Tengah-tengah duk tarik tu, pergi rebat bangunan tu lagi. Masuk-masuk Sarawak pula. Seorang AJK surau lagi. Al-Iftiqar. Meninggal dunia dalam runtuhan karaoke di Relau. Ketika mayatnya ditemui mikrofon dalam mulut dia. Entah, ya Allah. Jagalah, jaga. Muslimat, jaga. Muslimat ada time-time critical. Nah, jangan hidup dalam Salih Al-Syamad kemurkaan suami. Ingat. Lepas tu bila nak tidur, ulama pesan dekat orang perempuan, minta maaf daripada suami. Sebab takut dalam keadaan kita tidur, dia tak redha dekat kita. Takut mati, tiba-tiba mati tu suami dalam keadaan dia tak redha. Jangan. Tuan-tuan, minta redha daripada ibu ayah. Nah, jangan sampai ada benda yang kita buat yang mak ayah kita tak redha. Takut waktu kita mati, waktu tu terselit dalam hati mak kita yang dia tak redha. Ataupun mak kita meninggal dalam keadaan dia tak redha dekat kita. Tuan-tuan, macam mana kita nak pergi minta supaya dia redha sedangkan dia telah meninggal? Maka pastikan dalam kehidupan kita, suami kita redha kat kita, pastilah kehidupan kita, mak ayah kita redha, maka mudah-mudahan hidup kita jadi berkat.